Gunung Anak Krakatau kembali meletus sebanyak 3 kali. Ketinggian erupsinya antara 1.500 meter hingga 3.500 meter dari puncak gunung. Letusan tertinggi terjadi pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, yakni mencapai 3.500 meter. Dalam laporan yang dibuat oleh Ade Yasir Ahmad Purwata, petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau Pasauran, Kabupaten Serang, Banten, mencatat kolom abu teramati berwarna kelabu tebal mengarah ke barat laut. Laporan itu telah diunggah ke Magma Indonesia, aplikasi resmi milik PVMBG Kementerian ESDM. Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 70 mm selama 2 menit 37 detik. Permukiman terdekat berada di Pulau Sebesi yang berjarak 16,5 km. Kemudian dalam laporan yang disusun oleh Jumono, petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau Pasauran, ketinggian semburan abu vulkanik berwarna abu tebal mencapai 1.500 meter dan mengarah ke barat laut, pukul 14.31 WIB. Amplitudo maksimumnya 70 mm selama 2 menit 49 detik. Selanjutnya, dalam laporan lainnya yang disusun Jumono, letusan terjadi pukul 4.23 waktu Indonesia Barat, ketinggian abu berwarna kelabu mencapai 2.000 meter mengarah ke barat laut. Letusan gunung berapi yang berada di perairan Selat Sunda itu amplitudonya mencapai 60 mm selama 4 menit dan tidak terdengar suara dentuman.